Di pagi hari yang dingin, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Delintol. Pagi-pagi yang dingin, kita mari ngopi. Mari kita ngopi dulu, teman-teman. Kopi susu campur kopi hitam. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman dahulu ya. Bagaimana, apakah Anda semuanya sudah ngopi apa belum? Karena ngopi di pagi hari itu sangat penting kalau buat saya sendiri ya, sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Karena ngopi di pagi hari itu kalau ditinggalkan itu bisa membuat kepala saya pusing, kliangan, gak iso nyambut gawe, lur tenan lah rada mbene obat. Tekan bengi ra bakal mari. Hari ini sarapan waloh, teman-teman, waloh sama makaroni. Karena enggak ada lainnya lagi selain makbe sama waloh. BTW ini dinginnya ini di sini sekitaran 17-an derajat sampai 19-an derajat ya, teman-teman. Kalau buat aku sih nggak begitu dingin. Simbahku udah pakai topi, udah pakai jaketnya kandel banget. Kalau biasa ya lor, kalau orang tua itu kondisi tubuhnya itu semakin tua semakin lemah, jadi harus benar-benar memakai baju yang cukup. Mari kita sarapan, teman-teman. Rasanya satu seruput gitu bikin padang melek neng mata. Walau habis makaroni terus tak kasih apa iku lur, iya jiven, bahasa Indonesia ini yopok lali ya. Iya jiven, bahasa Indonesia ini apa ya? Kelopo. Oh no. Yang tahu kelapa, ya jiven itu adalah kelapa bubuk ya, teman-teman. Kalau di sini udah dijadikin bubuk gitu, terus ada seperti gulanya gitu. Mbahku seneng banget. Semuanya mari makan sarapan pagi. Sampai lupa nawarin teman-teman. Ini tuh makannya harus panas-panas gini ya, teman-teman. Kalau musim dingin itu yang serba dingin gak enak. Harus yang serba panas-panas gini langsung dimakan, itu enak banget. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan aktivitas pagi, selamat bekerja dan semangat terus. Semoga di sana sehat-sehat selalu dan diparingi rezeki yang berkah barokah, amin ya rabbal alamin.
yang baru bergabung dengan Mbak Delindol, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan buat teman-temanku semuanya, terima kasih yang udah subscribe Mbak Delindol ya, dan udah terus mendukung channelnya Mbak Delindol. Terima kasih banyak. Mbak Delindol akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.